Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a bi ulumi fi darin amin. Khatimatun nas'alullaha husnal khitam. Jadi khatimatun ulama menyarankan supaya kita meneruskan bacaannya khatimatun husnal khitam, penutup, ya, penutup husnal khitam, paling bagus penutup. Maksudnya mudah-mudahan kita ya panjang umur mati husnul khotimah, amin. Begitu maksudnya. Walaupun ini khotimah, khotimah dalam pembahasan ini. Fi fadlil faqri wal fuqara, tentang keutamaan susah dan orang-orangnya. Jadi susah mempunyai keutamaan, orangnya juga mempunyai keutamaan. Akhraja Ibnu Majah an Ibni Umar, telah mengeluarkan Ibnu Majah dari Ibni Umar, ya ma'syaral fuqara wa ya ma'syaral fuqara'i, wahai para orang-orang miskin, para orang-orang fakir, ala ubasyirukum, maukah aku beri kabar gembira kepadamu, inna fuqara al-mu'minina, sesungguhnya orang-orang fakir, orang mukmin, yadkhuluna al-jannata, mereka masuk surga, qoblal agniyai, sebelum orang kaya. Jadi orang kaya masuknya belakangan, duluan orang miskin. Ya. Abdurrahman bin Auf ketika dikabarkan begini kisahnya, langsung dia sedekahin artinya. Masya Allah. Nabi kabarkan begini, langsung disedekahin artinya. Sahabat yang paling banyak artinya Abdurrahman bin Auf. Jaraknya siapa? Binis bin yaumin, setengah hari. Ini setelah ini saya bingung pahamnya nih. Kalau di sini binis bin yaumi khamsimi'ati amin, ini enggak kepaham nih. Setelah saya cek, ini ada kekurangan nih. Binis bin yaumin wa huwa gitu. Tambahin. Wa huwa khamsu mi'ati amin gitu. Wa huwa ya. Bin nisfi yaumin wa huwa. Ini ada yang kurang. Ya, kalau bin nisfi ini, kalau di sini enggak paham maksudnya bin nisfi. Apa nih begini? Bin nisfi yaumin, setengah hari. Jadi duluan orang miskin setengah hari. Setengah hari berapa? Wa huwa khamsu mi'ati amin. Masya Allah, 500 tahun. Sebentar lama. Jadi 500 tahun orang miskin dulu masuk surga, baru orang kaya. Mau begitu? Pasti ogah. Ini bukan setengah hari yang kita bayangkan. Ini 500 tahun. Jadi bagaimana caranya? Caranya begini. Ketika kita sudah mau meninggal dunia, itu harta kita bagiin anak-anak kita semua.
kita tinggal enggak ada apa-apa. Begitu caranya. Jadi kita udah wasiatin semua nih, ya. Kita nih ini sebelum mati tapinya. Sebelum mati udah umpama udah tua renta nih harta buat ini buat saya wakafin ini harta. Ini anak-anak bagi-bagiin semua. Saya yang saya tinggal ini wakaf. Atau entar nih saya jual buat saya di akhirat. Kita ngomong sama anak-anak kita. Kamu semua udah saya bagiin semua. Aba Anom begini. Aba Anom. Saya pun. Bapak begitu juga. Iya. Pakai wasiat. Wasiat. Iya. Jadi dia enggak ninggalin papa udah. Jadi dia yang di, sama besan saya begitu juga sama tuh. Yang ditempatin itu hibah semua buat pesantren. Jadi dia udah enggak punya papa. Andai kata meninggal, warisan udah enggak ada. Nah, supaya sampai begini. Begitu. Jangan sampai kita ninggalin duit banyak, jangan. Biar kayak begini. Mau begini 500 tahun belakangan? Enggak mau kan? Waduh, udah bangkotan. Jangan kelamaan. Ada saya punya jamaah, dia enggak punya anak. Iya. Kata dia sih, wallahu a'lam bishawab. Ntar kalau saya mati, ini buat ini. Separuh buat ini, separuhnya buat al-Isra katanya. Wallahu a'lam lah. Kata dia begitu. Iya, sekarang saya masih hidup biarin, tak udah mati begitu. Gitu. Ya. Nah, kita seperti itu. Supaya apa? Jangan sampai seperti ini, kan enggak enak begini. Enggak enak begini. 500 tahun setengah hari bukan kayak di sini setengah hari enggak. Sebentar lu enggak apa-apa dah. Woi. Setengah hari di sono nih, setengah hari adalah 500 tahun. Masyaallah. Jadi jangan. Ya kayak caranya begitu. Tapi dengan cara yang bijak. Anak-anak kita udah kita bikinin surat semua tuh. Anak-anak mengaji, bikinin surat semua rumahnya di sini-sini, lo semua di sini-sini. Ya, ini bapak udah tinggal segini, entah kalau bapak meninggal, ini tanah jual umpama atau gimana, pengen disedekah buat ini, ya gitu. Senang kita dah, masya Allah. Ya, masya Allah. Begitu juga sama. Subhanallah. Termasuk ibu, masa itu banyak mau dikasihin semua. Tinggal anak kita ada serahkan dan dilihat itu aja. Iya. Alhamdulillah. Sama. Masyaallah. Ada. Kan sekolah itu dari didikannya ya. Bukan milik kita lagi. Udah wakaf udah. Iya. Alhamdulillah. Berkah deh. Ya kalau begini takut kita, ngeri kita, serem ya. Belakangan 500 tahun emang enak 500 tahun. Buat apaan? Saya pernah ketemu ada orang baru bangun pengaji, rumahnya kayak istana rumahnya di sana. Pas rapi rumahnya meninggal dunia. Ya Allah ya Rasulullah. Itu namanya bangun istana di dunia. Yang enak bangun istana di akhirat. Iya, kalau bawa Bang Haji luar biasa, udah punya masjid. Punya musala, punya masjid. Luar biasa. Kita yang jaga anak-anak. Iya. Kalau kita ngerawat repot. Iya. Salah paham lu bawaannya. Kan? Iya. Salah paham lu. Kita konsisten. Harus konsisten. Orang tua. Masih harus kita selalu pakai hari. Iya. Iya, sama-sama. Luar biasa itu bawa Bang Haji.
masjid dibangun sendiri, luar biasa, masya Allah. Kita aja belum punya. Wa Abu Nu'aymin an Abi Sa'idin, Abu Nu'aym dan Abi Sa'id, ya, la yubasyyaru fuqara'ul mu'minina bil fawzi, sungguh ya diberi kabar gembira fuqara, orang-orang mukmin, la yubasyyaru fuqara'ul mu'minin, diberi kabar gembira orang mukmin bil fawzi, dengan keberuntungan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, qoblal agniya, sebelum orang kaya, bimik dari khomsimiati amin, dengan sekedar 500 tahun. Masya Allah, ini kabar gembira buat orang miskin, duluan orang miskin masuk ya, surganya. Masya Allah, haulai fil jannati, mereka di surga, ya tana'amuna, bersenang-senang, wa haulai yuhassabuna, dan mereka ya dihisab. Wa muslimun wa imam muslim an ibni Abbas, ittolaktu fil jannati, aku datang di surga, faraitu aksara ahlihal fuqara, aku lihat kebanyakan penduduknya orang-orang miskin. Jadi di surga penduduknya banyak orang miskin. Wa tolaktu fil nari, aku lihat di neraka, faraitu aksara ahliha an-nisa, lalu aku lihat kebanyakan penduduknya perempuan. Kebanyakan perempuan. Bacanya An-Nisa tuh. Baca An-Nisa lagi. Iya, jadi maful sani. Wa Ibnu Asakir, riwayat Ibnu Asakir, inna atwalakum fid dunya huznan, atwalukum far'an fil akhirati. Sesungguhnya yang paling panjang di antara kamu di dunia sedihnya, yang paling panjang, paling panjang, paling lama di antara kamu gembiranya di akhirat. Jadi orang yang sedih mulu di dunia, entar ya senang di akhirat. Wa inna aktsarakum syiba'an fid dunya aktsarukum ju'an fil akhirati. Dan sesungguhnya yang paling banyak di antara kamu kenyangnya di dunia, itu yang paling banyak lapar di akhirat. Masya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Wa huwa Abu Nu'aym min an Abi Hurairah, dialah Abu Nu'aym dari Abi Hurairah. Makanya kita yang banyak duit rajin sedekah dah. Jangan sampai kita pelit. Kita sedekah kagak bakalan habis sedekah. Duit kita enggak bakalan habis. Ya. Yeah. Wa Abu Nu'aymin an Abi Hurairah, dan Abu Nu'aym dari Abi Hurairah, inna minaz zunubi zunuban, sesungguhnya daripada dosa ada dosa-dosa, la yukaffiruha salatu, salat enggak bisa menghapuskannya, masyaallah, wala siyamu, puasa enggak bisa menghapuskannya, wala haji, haji enggak bisa menghapuskannya, wala umratu, umrah enggak bisa menghapuskannya. Yukaffiruhal humumu fi talabil ma'isyati, yang dapat menghapuskannya adalah ya sedih di dalam mencari kehidupan. Boleh jadi ini orang punya dosa ini. Susah banget dulunya punya dosa ini. Jadi menghapus dosanya itu susah dalam kehidupan, dan itu menghapuskan dosanya. Wa Ibnu Asakir, ayat Ibnu Asakir, innallaha ta'ala sunnallahu ta'ala lama khalaqa dunya, ketika menciptakan dunia, arada, Allah berpaling anha dari dunia, summa qala, kemudian Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, demi keagunganku, wa jalali, kemuliaanku, anzaltuka illa fi syirari khalqi, tidaklah aku turunkan engkau, la anzal tuki, tidaklah aku turunkan engkau illa fi syirari khalqi, kecuali pada makhlukku yang paling jelek.
Jadi orang yang punya dunia berarti apa? Makhluknya yang paling jelek. Ya Allah. Wa Tirmizi riwayat Imam Tirmizi law kanatid dunya ta'dilu indallah jana'a ba'udatin. Jikalau ada dunia itu mengimbangi di sisi Allah sayap nyamuk, masaqa kafiran, niscaya Allah tidak berikan minum orang kafir minha dari dunia itu syurbata ma'in, seteguk air. Jadi andai kata dunia itu nilainya mengimbangi di sisi Allah seberat sayap nyamuk, andai kata mengimbang itu, ya Allah tidak kasih orang kafir air seteguk air, orang kafir seteguk air. Karena sayap, karena dunia enggak ada nilainya, sekalipun sesayap nyamuk, maka dikasih orang kafir yang banyak, lebih enak, lebih bagus dari orang yang Islam. Kita kan kalau enggak doyan begitu kan, kalau enggak doyan udah buat lu semua dah, lu ngapa emang gua gedean. Jadi jelek ini dunia. Wal Baihaqi riwayat Imam Baihaqi, nazala Jibril, turun malaikat Jibril, fi ahsani ma kana yatini suratan, pada paling bagus apa yang datang ia kepadaku bentuknya. Faqala, makanya berkata, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yukri'uka salama, kirim salam kepada engkau ya Muhammad wa Muhammad, wa yakunulaka, dan dia berkata pada engkau, ini sesungguhnya aku kan auhaitu ila dunya, sungguh aku telah mewahyukan kepada dunia, antamari, pahitlah engkau, wa takaddani, keruhlah engkau, wa tadayyaki, sempitlah engkau, wa tashaddadi, keraslah engkau, ya, ila awliyai, kepada wali-waliku. Jadi sama wali-wali Allah, dunia itu awalnya pahit, ya, keruh, sempit, keras. Kayu ibu liko'i, supaya apa? Supaya mereka mencintai jumpa kepadaku. Fa inni khalaqtuha sijnan li awliyai wa jannatan li a'da'i, karena sesungguhnya aku ciptakan dunia penjara untuk wali-waliku. Masya Allah. Penjara itu maksudnya serba dibatasi, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, begitu. Jadi enggak semuanya halal, ini halal, ini haram, ini halal. Wa jannatan li a'da'i, dan surga bagi musuh-musuhku. Ya, musuh-musuhku surga. Surga mana? Kan surga enggak ada batasnya, semua halal. Jadi yang semuanya halalin tuh musuh-musuh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab wa muslim.